semangat pagi. Kembali lagi dengan Mini Tutor Kunti via ajarbelajar.com. Nah, kalau episode kemarin kita udah bahas tentang pengenalan waralaba dan mitos versus fakta-faktanya, sekarang kita bakal bahas hukum franchise atau waralaba di Indonesia. Jadi, kita bakalan bahas tentang peraturan, tentang kewajiban pendaftaran dan waralaba di Indonesia. Oke, jadi hukum waralaba di Indonesia itu diatur oleh PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang disahkan oleh Presiden SBY. Nah, kita langsung aja bahas tentang kriterianya yang diatur di Bab 3 Pasal 3. Kriterianya siapa? Itu kriterianya si pemberi waralaba atau franchiser. Yang pertama, harus memiliki ciri khas usaha. Kenapa ya? Karena biar nggak gampang diduplikat oleh orang lain, dan ketika orang lain lihat franchise-nya itu tuh udah ngerti gitu loh. Oh, itu tuh brand A, itu tuh mereknya A. Kalau plastiknya kayak gini, kalau kemasannya kayak gini gitu loh. Jadi, udah punya ciri khas. Yang kedua, terbukti bisa menghasilkan keuntungan. Jadi ini biasanya dibuktikan dengan prospektus. Jadi prospektus tuh kayak semacam proposal yang nantinya dikasih ke penerima waralaba. Nah, kenapa harus ada menghasilkan keuntungan? Ya ialah kita yang mau beli franchise nih. Misalnya kita si franchisee. Kalau misalnya nggak ada buktinya franchiser ini bisa menghasilkan usaha, ya kenapa kita harus mau? Yang ketiga harus memiliki standar pelayanan. Biasanya ini disebut sama yang namanya SOP atau Standard Operation Procedure. Jadi, uh, di sini itu udah diatur gitu loh, gimana pendistribusiannya, gimana. Uh, apa ya marketingnya gimana kita harus ngambil supply gimana pelayanannya kayak misalnya di pizza hut kita ngomong e, terima kasih sudah memilih menu itu menunya sangat bagus sekali nah kayak gitu tuh udah ada standar pelayanannya jadi udah harus emang kayak gitu gitu loh ngomongnya nah terus habis tuh mudah diajarkan dan diaplikasikan ya biar bisa di-franchise-kan itu kita udah harus punya kayak sequence sequence tuh kayak urutannya habis ini ngapain habis ini ngapain dan itu tuh bisa gampang diajarin jadi franchise-nya juga gampang juga ngejalaninnya yang ke keberapa nih keempat adanya dukungan yang berkesinambungan, nanti aku jelasin lebih detail lagi, dan haki yang telah terdaftar. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Ini menyangkut tentang brand, hak paten, hak cipta, kayak gitu-gitu. Jadi, si perusahaan ini sudah harus punya itu, jadi nggak gampang dikopi sama orang lain perusahaannya. Yang kemudian adalah kewajiban franchiser yang diatur dalam bab 4 pasal 7. Yang pertama, Franchiser itu wajib memberikan surat penawaran yang berisikan data identitasnya, legalitas usahanya. Ini berkaitan tentang apa? Legalitas usaha tuh kayak tentang hakinya gitu. Terus sejarahnya, struktur organisasinya gimana, laporan keuangan dua tahun terakhir ini biasanya paling dilihat sih sama yang mau uh, beli franchise-nya. <tuh> Terus jumlah tempat usaha gitu. Oh iya, kenapa laporan dua tahun Uh, laporan keuangan dua tahun terakhir itu penting karena kita yang mau beli franchise itu harus lihat gimana arus kasnya selama dua tahun terakhir, gimana hutangnya dia bisa nggak bayar utang-utangnya atau uh, revenue-nya lebih dari expense-nya nggak, pendapatannya lebih dari bebannya nggak kayak gitu, jadi bisa cover. Lalu jumlah tempat usahanya, daftar penerima waralaba. Jadi bisa aja sih sebenarnya kita kalau mau beli franchise, kita tanya nih siapa aja sih yang udah beli franchise mutuh kayak gitu. Dan yang jelas ada dijelasin hak sama kewajiban antara si franchiser dan franchisee. Nih, contoh prospektusnya tuh kayak gini. Misalnya ini RFC ya. Uh, ini Rocket Fried Chicken. Nah, ini ada sejarahnya. Kan? Aduh, maaf. Jelek bentuknya. Ada pengembangan usahanya. Gimana? Terus, langkah-langkahnya yang harus diambil itu gimana? Kalau mau jadi mitra usahanya. Nah, terus ini ada juga nih dilihat nih ada investment fee, ada franchise fee ya, kayak gitu-gitu nih isinya prospektus tuh. Terus ini tipe-tipenya tipe-tipe rukonya nih, ada ruko, ada mini resto, ada resto, terus ada ini apa sih? luasan bangunannya ya. Oke, okay, next. Ada kewajiban franchiser lagi yang lainnya yaitu harus memberikan pembinaan. Nah, ini tadi yang aku mau jelasin itu pembinaannya itu bisa dalam bentuk pelatihan, training. Uh, ada bimbingan operasional, gimana harus buka jam berapa, tutupnya jam berapa, pegawainya harus kayak gimana, jual misalnya mau jual tighty nih. Nah, apa dulu yang harus dimasukin ke gelasnya kayak gitu. Terus ada manajemen pemasaran penelitian nih biasanya kalau si franchisee punya ide nih misalnya eh franchiser aku tuh punya ide gimana kalau usahanya tuh diginiin kayak gitu nggak apa apa sih nanti bisa dikoordinasikan sama franchiser cuman nggak semua ya franchiser itu mau menerima ide dari franchisee gitu karena semuanya itu udah set udah ada settingannya gitu loh nggak mungkin dirubah maksudnya kemungkinannya kecil untuk dirubah-rubah lagi. Kemudian harus mengutamakan produk dalam negeri ya, ini cinta Indonesia dan harus bekerja sama dengan pengusaha UMKM sebagai mitra franchisee atau bisa menggunakan UMKM ini untuk uh, sebagai pemasok di daerah setempat. Oke, okay, next ada pembinaan dan pengawasan yang diatur di Bab 4 pasal 8 sampai 9. <tuh> Ini ada pendidikan dan pelatihan yaitu training, terus ada rekomendasi untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang biar makin efektif. Terus ini nih rekomendasi pameran waralaba. Jadi franchiser kalau dapat info ada wara, uh, pameran waralaba nih di luar negeri kayak gitu bisa ngomong sama franchisinya juga. Terus uh, memberikan konsultasi melalui klinik bisnis. Misalnya modalnya kurang atau ada masalah internal gitu bisa. Kemudian ada ya ini bantuan penguatan modal dan biasanya ada penghargaan kepada franchiser dari menteri. Biasanya e, pembinaan dan pengawasan ini tuh bisa baik dalam e, dari pemerintah, tapi kan juga franchisernya harus mengawasi franchise ini. Nah, Uh, pemerintah itu atau menteri perdagangan biasanya memberikan penghargaan kepada franchiser misalnya dengan cabang tercepat uh, pembukaan cabang tercepat selama berapa tahun atau mungkin terprofitable yang paling menguntungkan kayak gitu kemudian yaitu proses pendaftaran yang diatur dalam bab 5 pasal 10 yang pertama franchiser itu uh, harus uh, mengajukan pendaftaran prospektus suara labanya lalu yang kedua, Uh, permohonan pendaftaran perjanjiannya. Nah, terus habis itu mereka harus mengajukan pendaftaran ini kepada Menteri Perdagangan. Next, setelah mengajukan ke Menteri Perdagangan bakalan dapat surat tanda pendaftaran untuk jangka 5 tahun. Ini namanya STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba STPW. Nah, ini contoh STPW-nya. Jadi di STPW itu ada nomor STPW-nya. Terus bisa dilihat nih 2014 sampai 2019 itu untuk masa berlakunya. Jadi kan 5 tahun tuh. Terus ada nama perusahaan. Ya, ini identitas perusahaan dan nama penanggung jawab. Ini cuma separuh doang sih. Mungkin yang lain penting ya. Jadi nggak di-share di internet. Kemudian dokumen apa aja sih yang diperluin buat ngajuin STPW? Yang pertama, fotokopi legalitas usaha perjanjiannya, prospektusnya, dan fotokopi KTP si pemilik usahanya, si franchiser. Nah, proses pengajuannya gimana? Yang pertama, yang jelas franchiser harus nyiapin dokumen-dokumen yang tadi itu. Kemudian, mengajukan sama menteri. Dan yang terakhir, menteri bakal menerbitkan SPPW. Biasanya kalau setelah aku baca-baca di internet, uh, beberapa sumber mengatakan bahwa STPW pendaftaran STPW ini memakan waktu sekitar dua minggu kalau manual kalau kita datang sendiri ke kantornya cuma kalau online itu cuma butuh waktu dua hari jadi ya lebih enak yang online ini berlaku untuk lima tahun dan bisa diperpanjang lima tahun lagi sebelum masanya habis dan tidak dikenakan biaya pendaftarannya. Nah, ini aku mau kasih tahu tentang sipt.kemendak.co.id. Nah, ini adalah sarana pendaftaran STPW secara online. Jadi yang pertama kita lakuin adalah mengisi hak akses nih, hak akses tuh di sini. Itu kita ngisi hak akses dulu, kayak istilahnya buat username sama passwordnya dulu gitu biar bisa mengakses uh, akun ini dan kemudian habis itu kita bisa mengajukan STPW nah dari sini kita bisa lihat persyaratannya tuh apa aja sih kalau mau ngajuin nanti kita klik uh, yang ini terus kemudian kita bisa milih uh, butuh apa aja nih kalau mau ngajuin uh, waralaba gitu mengajukan penawaran waralaba tuh syaratnya apa aja kita bisa lihat di sini terus cek status nih kita bisa lihat perusahaan kita udah ada belum uh, keluar belum STPW-nya nah itu dia tadi uh, hukum yang mengatur franchise atau waralaba. Semoga teman-teman semua yang pengen tahu tentang hukumnya bisa dapat get inside a little bit gitu ya, bisa dapat pencerahan sedikit dari penjelasan saya ini. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya, dadah.